Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, senang sekali saya bisa kembali menjumpa Anda, Hazrat Akbar, di sini terkait dengan edisi Ruang Publik di tanggal 5 September 2023, di mana memang Ruang Publik ini merupakan sebuah informasi yang juga menjadi ajang sosialisasi terkait dengan isu-isu ataupun juga hal-hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Dan memang tema kita hari ini terkait dengan analog switch off atau SEO, yang biasanya ini memang lagi menjadi program pemerintah terkait dengan mengganti era analog menjadi era digital. Dan untuk tema kita hari ini adalah indeks KPI dengan pentingnya ekosistem penyiaran digital pasca ASO atau analog switch off. Dan untuk membahas tema kita pada hari ini sudah bergabung bersama kami di studio. Di sini yang pertama ada narasumber kita Bapak Amin Syahbana, SOS maksud kami MSI, merupakan Komisioner KPI Pusat Korwil Jambi. Selamat sore Pak sore, Amin. Mas Azhar. Iya, sama-sama. Ini saya panggilnya Pak Amin berarti ya. Boleh. Baik. Pak Amin ya. Oke, okay, Pak. Yang masih muda Pak Amin ya. Baik, jadi Bang Amin aja kalau boleh, gitu. Boleh, Oh, Bang Amin. Baik. Jadi nanti kita akan ngobrol terkait dengan bagaimana analog switch off ini sendiri baik skalanya nasional dan juga untuk wilayah Provinsi Jambi sendiri. Dan untuk membahas tentang perspektif di Provinsi Jambi sendiri juga sudah ada salah satu Wakil Ketua KPID Provinsi Jambi, yaitu Bang Asriyadi ya. Esos I, ya, yang juga akan membahas dan dengan tema kita pada hari ini. Selamat sore, Bang Asriyadi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakuh. Dan pemirsa ataupun saudara yang ingin bergabung bersama kami bisa langsung menghubungi dan berinteraksi bersama kami di 0741-66385 atau di 0811-743-3133. Baik, Bang. Ini kalau sudah membahas tentang ASO atau analog switch off seperti itu. Sebenarnya urgensinya apa, Bang Ambit? Kenapa akhirnya kita harus melakukan perpindahan dari analog menuju digital? Oke, terima kasih Mas Hazet. Pertanyaan awal yang sangat menarik gitu ya dan juga penting. Kenapa kita harus melakukan ASO secepatnya dan memang sudah dilakukan secara bertahap di negara kita? Sesuai dengan apa yang menjadi konvensi ITU, International Telecommunication Union, bahwa seluruh negara semestinya sudah melakukan migrasi dari analog ke digital ya. Kenapa? Karena banyak sekali keuntungan yang diperoleh ketika kita melakukan digitalisasi penyiaran. Dan ini juga kebermanfaatannya bukan hanya buat negara gitu ya, di mana kita bisa melakukan efisiensi gitu, dan berdasarkan data dari Boston Consulting Group kita bisa mendapatkan 7 triliun lebih gitu ya, dari digitalisasi penyiaran ini. Kemudian juga bisa menciptakan 181 lapangan kerja baru gitu yang bisa dimanfaatkan, dan kelebihan bandwidth yang juga terjadi itu bisa bermanfaat untuk bidang-bidang lain, misalnya terkait dengan kebencanaan, kemudian terkait dengan kesehatan, upgrading internet gitu ya. Jadi begitu banyak manfaat yang diberikan dari migrasi analog ke digital ini ya. Nah, Indonesia sendiri sebenarnya kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, kita cukup tertinggal gitu ya. Cukup tertinggal ya. Cukup tertinggal ya. Sementara negara-negara lain sudah melakukan ASO gitu ya. Di ASEAN sendiri yang cukup terlambat adalah selain Indonesia misalnya Timor Leste, gitu ya. Sementara negara-negara yang lain di ASEAN sudah melakukannya. Nah, itu yang melatar belakangi kenapa kita harus segera melakukan ASO ini. Baik, berarti memang istilahnya ada hal yang ingin dicapai juga, karena posisinya kita juga cukup tertinggal dibandingkan negara-negara lain seperti itu untuk ASO-nya. Nah, kalau dari Bang Asriyadi okay. sendiri, kalau membahas tentang migrasi digital yang terjadi seperti itu, ini kan saat ini kalau dibahas secara Indonesia, Jambi ini juga baru dirasakan mulai beberapa bulan terakhir ada migrasi terkait ini. Nah, bagaimana Bang terkait dengan migrasi dan juga kenapa akhirnya Jambi ini sedikit terlambat dari provinsi-provinsi lain? Apakah ada jadwal dan lain-lain, Bang? Ya, memang secara nasional seharusnya Provinsi Jambi itu sudah diberlakukan analog switch off itu
sekitar bulan April tahun 2002. Puncaknya yaitu bulan November, Pak Pengamen ya. Puncaknya November, tetapi memang ada kebijakan dari pemerintah karena mungkin ada alasan-alasan tersendiri, mungkin infrastruktur yang belum mencapai seluruh ini masuk di Jambi. Gitu. Tetapi alhamdulillah sampai sekarang di Jambi sudah ASUS sudah diberlakukan hampir di seluruh provinsi Jambi. Karena di provinsi Jambi ini terdapat 5 zonasi. Yang pertama itu zona 1 itu ada Kota Jambi, kemudian Muara Jambi, kemudian Batanghari dan Sarolangun. Kemudian ada zona 2 itu Bungo dan Tebo, kemudian ada yang zona 3 ada Tanjab Barat, Tanjab Tim, kemudian zona 4 itu ada Kabupaten Merangin, kemudian zona 5 itu ada Sungai Penuh dan Kerinci. Jadi semua itu ketika TV televisi misalnya ingin bersiaran di seluruh Provinsi Jambi harus bergabung atau menyewa single mux. Yang di Provinsi Jambi ini ada 3 pemenangnya, yaitu yang pertama TPRI, kedua grup Indosiar MTEK, ketiga grup Transkop. Jadi kalau semuanya kepengen dapat digital realisasi penyiaran seluruh Provinsi Jambi, memang harus mereka menyewa di MUX di yang 3 tersebut. Itu jadi alhamdulillah di Provinsi Jambi analog swap sudah diberlakukan. Baik, berarti sudah mulai bertahap untuk diproses seperti itu, walaupun mungkin tetap masih ada blind spot mungkin yang ditemukan untuk di Provinsi Jambi. Kalau di Provinsi Jambi harusnya tidak ada blind spot, karena kalau digitalisasi itu kalau memang di daerah tersebut tidak dapat, memang tidak dapat sama sekali, tidak ada. Tetapi ketika memang dia dapat siaran, itu memang bersih, sangat-sangat bersih gitu. Kualitasnya sudah sangat luar biasa, jadi tidak ada lagi blank spot, semut-semut segala macam itu memang tidak ada lagi. Nah, memang ada kendala ketika masyarakat misalkan belum mempunyai TV yang smart TV yang belum bisa menangkap sinyal digital, artinya masih bisa menangkap sinyal sinyal analog. Nah, ini yang perlu ada sejenis alat yang namanya STB. Nah, set top box ini yang disediakan, ada yang disediakan pemerintah, ada yang disediakan oleh lembaga-lembaga tertentu termasuk yang pemenang single mux. Nah, ini masyarakat penerima itu sudah terdaftar di Kementerian Sosial. Jadi yang selama ini masyarakat yang tergolong di bawah garis kemiskinan misalnya itu tetap mendapatkan. Berarti ada program ya, Pak? Iya. Oke. Nah, Bang Abidin, kalau tadi kita dengarkan dari Bang Asriadi sendiri untuk Provinsi Jambi, memang kalau misalnya ada yang mendapatkan, oke, aksesnya bisa diterima. Ataupun juga kalau misalnya memang tidak ada, berarti memang di daerah tersebut yang belum bisa. Nah, kalau dari pusat sendiri, bagaimana menjamin hal itu, Bang? Maksudnya pemerataan, agar memang walaupun daerah-daerah tersebut tidak ada, tapi bisa ada akses seperti itu, Bang? Oke, baik. Ini juga sebenarnya terjadi bukan hanya di Jambi ya situasi tersebut. Dan apa yang dilakukan oleh KPI di tingkatan pusat, kami bersama-sama dengan Kominfo terus melakukan pengawalan kepada multiplexer yang memang ditunjuk ya sebagai pemenang pelaksana digitalisasi ini. Dan ini memang menjadi tugas bersama untuk bisa melakukan pemenuhan, apalagi di daerah-daerah yang terpencil, khususnya 3T ya, terluar, terdepan. Ini yang juga menjadi situasi yang tidak mudah untuk bisa kita sama-sama atasi secara cepat gitu ya. Tetapi upaya yang dilakukan dari kami tentu saja karena ini juga ada teman-teman di tingkatan provinsi, yaitu dalam hal ini KPI daerah, kami berusaha untuk selalu mengkoordinasikan hal ini gitu ya, agar pemenuhan misalnya set-top box gitu ya kepada masyarakat prasejahtera itu bisa terpenuhi. Negara kan menyediakan sekitar 5 juta set-top box gratis gitu ya untuk masyarakat prasejahtera ini, setidaknya 5 juta set-top box tersebut bisa terdistribusikan semuanya gitu. Baik, Bang. Ini menarik ketika membahas dengan set-top box, karena memang ini sebenarnya sebuah respon dari masyarakat ketika era digitalisasi ini sendiri dialihkan seperti itu, dari analog menjadi digital seperti itu. Karena kan ada TV-TV yang tadi sudah disampaikan, ada yang smart, ada yang tidak, dan lain-lain. Nah, terkadang ini ada respon masyarakat, set-top box itu kan cukup sulit digunakan.
Bagaimana sosialisasi penggunaan set-top box itu sendiri? Ya, sosialisasi yang dilakukan adalah tentu saja melalui lembaga penyiarannya. Dalam ini ya apa namanya penyelenggara MUX yang ditunjuk sebagai pemenang misalnya. Nah, upaya-upaya untuk melakukan sosialisasi itu kita kawal dan kita apa namanya dorong terus gitu ya kepada lembaga penyiaran ini. Termasuk ketika memang secara teknis gitu ya pemasangannya set-top box yang mana memang ini juga menjadi apa ya menjadi sesuatu hal yang kita temui di lapangan permasalahan yang juga terjadi. Nah, makanya kenapa? Karena di tingkat lapangan itu yang melakukan adalah si multiplexer ini gitu ya. KPI bahkan KPI daerah apa namanya seringkali tidak apa ya tidak terupdate gitu ya terkait dengan permasalahan-permasalahan teknis yang harus segera diatasi. Tetapi pada prinsipnya adalah itu merupakan tanggung jawab dari si pemenang MUX ya untuk bisa menyediakan, mengirim, kemudian juga memasang set-top box itu di masyarakat. Baik, kalau tadi ada istilah pemenang MUX seperti itu ya Bang. Kalau di Jambi, Pak Bang Asriadi, mungkin bisa ditekankan lagi pemenang MUX itu untuk di Provinsi Jambi tadi di mana aja, terus sejauh apa program yang sudah diberikan? Sebenarnya lagi-lagi yang sampaikan Bang Pak Amin tadi, ini sebenarnya tergantung pemegang MUX. Kita juga tidak bisa mengintervensi, kita hanya bisa melakukan koordinasi dan konsultasi serta bekerja sama termasuk dalam mengawasi. Mengawasi termasuk misalnya ketika kita uji petik, ketika baik di tengah masyarakat maupun kepada produsen atau penjual kepada masyarakat. Sampaikan Mas Hazet tadi sebenarnya di tataran produsen atau di pasar itu sudah menyertakan akan dilakukan setting ulang di scan ulang oleh orang-orang tersebut. Mungkin dengan produsen itu bisa ketika membeli set-top box mungkin bisa diantar langsung ke rumah tengah masyarakat minta di setting ulang atau di set ulang ataupun memang kita KPID juga membuka diri. Ketika memang dibutuhkan, kita kan banyak saluran aduan, Bang. Saluran komunikasi, baik itu call center, kemudian kita juga punya web, kemudian kita IG kita juga sering masuk laporan-laporan. Ketika memang itu dibutuhkan, kita juga siap. Kita misalnya juga sering komunikasi dengan TPRI sendiri dan komunikasi dengan pemenang MUX lainnya. Nah, itu yang kami lakukan, termasuk pernah juga kita uji petik ada beberapa. Mereka dan memang produsen yang langsung mengantar ke rumah untuk melakukan menyetel atau men-scan ulang yang mempunyai masyarakat yang mempunyai TV yang belum smart gitu, TV ya, tabung. Smart TV. Karena memang ini apa ya data yang saya dapatkan secara istilahnya bertaja terkait dengan set-top box ini sendiri, terkadang memang ada kendala ketika set-top box ini harus dilakukan penyetelan ulang ke pabrik dan lain-lain karena ada satu dua hal terkait dengan penyesuaian dari TV digital itu sendiri. Nah, kalau untuk quality of service-nya sendiri, sejauh ini seperti apa dari respon yang dikeluarkan nasional untuk provinsi yang ada di Indonesia ataupun juga khususnya di Provinsi Jambi, Bang Amin? Ya, memang pada awal-awal pelaksanaan ASO yang secara bertahap ini cukup berdampak kepada industri penyiaran ya. Jumlah penonton itu berkurang secara cukup signifikan dan ini disampaikan oleh apa namanya stasiun televisi jaringan yang mereka juga punya stasiun anak gitu ya di banyak provinsi. Dan tetapi ketika ASO ini lambat laun sampai dengan sekarang sudah lebih banyak lagi gitu ya pendistribusiannya, yang kami dapatkan datanya adalah sudah kembali sekitar 92% penonton televisi gitu ya melalui penyiaran digital ini. Jadi ini sesuatu hal yang sangat menggembirakan gitu ya dengan kembalinya penonton ke apa namanya menyaksikan layar televisi.
Berarti sudah ada data terbaru terkait Betul. dengan jumlah penyaksian dari TV analog yang akhirnya bermigrasi ke digital seperti itu ya, Pak ya. Dan Bapak, kalau membahas tentang tadi quality of service dari nasional seperti itu yang sudah diberikan, kalau tadi ada terkait dengan pelayanan dan pengaduan yang disampaikan masyarakat, sejauh ini yang paling banyak apa, Pak, yang disampaikan masyarakat terkait dengan era digitalisasi ini sendiri? Terkait memang ASO memang banyak yang laporan itu tentang memang tentang STB itu set top box itu. Nah, memang itu yang banyak yang kita temui di lapangan tentang itu. Memang lagi-lagi ketika ada pengaduan tetap kita layani gitu. Tetapi memang tidak baik tidak terlalu signifikan laporannya itu. Karena ketika kita uji petik tadi memang produsen sudah menyiapkan itu, sudah menyiapkan, sudah bisa langsung ke rumah masing-masing ketika kita membeli set top box, di scan ulang. Malah saya pikir sekarang ini yang sampaikan Pak Amin tadi, daya tonton atau tontonan masyarakat memang lebih meningkat. Apalagi kalau kita lihat yang jargon ASO selama ini bersih gambarnya itu, kemudian jenis suaranya, kemudian canggih teknologinya, itu ya sudah sangat luar biasa. Ketika beralih ke digital, gambarnya sudah sangat luar biasa bersih gitu, jernih. Nah, kemudian dari segi kontennya juga sangat beragam. Dulu saya ingat sebelum masih ketika masih analog itu di Provinsi Jambi paling dapat sinyal televisi atau televisi itu sekitar 11 atau 12. Sekarang sudah 24 TV channel, Bang. Amin. Itu kan ada peningkatan yang sangat luar biasa. Banyak pilihan-pilihan, banyak konten-konten. Jadi diversity of content yang selama ini ya memang lebih beragam. Itu mungkin kemenangan dari analog sitcom ini, ASO ini ya, sangat luar biasa dampaknya saya pikir. Makanya lambat laun penontonnya kembali lagi ke TV. Apalagi kita misalnya menonton olahraga, itu sangat bersih sekali, Pak. Baik, Pak, tadi kan kalau dibahas tuh, kalau kita melihat tentang digitalisasi ini kan ada apa ya, kode-kode frekuensi wilayah seperti itu yang dihadirkan. Nah, kalau untuk kode-kode wilayah itu sendiri, penentuannya seperti apa, Pak, sehingga mudah diakses sama masyarakat? Oke, penentuan kode wilayah tentu saja berdasarkan zonasi wilayahnya ya, yang apa namanya, yang ada gitu ya, berdasarkan pemetaan demografi kita sebagai negara kepulauan gitu ya. Nah, maksud dari pengkode-pengkodean ini adalah agar apa namanya, pelaksanaan ASO di setiap daerah ini itu bisa terpantau ya, titik-titiknya mana yang masih belum berlangsung secara optimal misalnya, atau mana yang misalnya blank spot yang harus diatasi gitu ya, dari masing-masing pengkodean yang ada gitu. Baik. Berarti masih banyak di sebenarnya topik menarik ketika kita membahas tentang ASO ini sendiri. Karena kalau membahas tentang ekosistem penyiaran, ini tidak hanya terkait dengan masyarakat, tetapi juga terkait dengan kesiapan dari yang mengeluarkan itu sendiri atau kebijakannya. Baik, pemirsa dan saudara, kami akan kembali usai jeda. Pembahasan kita akan dilanjutkan usai jeda. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Dialog Ruang Publik dan tema kita masih pembahasan terkait dengan bagaimana ekosistem dari ASO ini sendiri bisa diakses oleh masyarakat dan juga penghadir dari siaran itu sendiri. Kita lanjutkan pembahasan kita, Pak Abi dan juga Pak Asriadi. Tadi Bapak Pak Abi menyatakan bahwa begitu banyak istilahnya setting program seperti itu, baik itu per wilayah, kode-kode dan lain-lain, mungkin ingin diberikan apa istilahnya, pemerataan kepada masyarakat. Nah, kalau untuk Pak Asriadi sendiri Provinsi Jambi, terkait dengan kode tersebut, terkadang ada ketidaksesuaian ketika diakses, itu seperti apa, Pak Asriadi? Sebenarnya kalau terkait pengkodian ini, kalau secara umum sih tidak, masyarakat sebenarnya tidak perlu khawatir. Jadi ketika di set ada program otomatis, itu sebenarnya sudah terkoneksi dengan TV masing-masing. Mungkin ketika menyeting manual ya, Bang. Tapi sekarang kan TV kan sudah sangat canggih ya. Sudah bisa secara otomatis. Jadi saya pikir tidak perlu, masyarakat juga sudah
perlu memikirkan pengkodean itu, karena memang sampaikan Pak Amin itu pengkodean itu memang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membedakan satu lembaga penyiaran yang satu dengan lembaga yang lain. Itu kan menggunakan frekuensi, otomatis frekuensi kan milik milik publik, yang dikelola oleh pemerintah milik publik. Kemudian persoalan itu saya pikir tidak jadi persoalan di tengah masyarakat, juga sangat jarang sekali kita menerima laporan tentang pengkodean itu, karena ketika kita lagi-lagi kita melakukan uji petik, ketika ada set otomatis, ya secara otomatis sudah terkoneksi dengan TV masing-masing, dengan lembaga penyiaran masing-masing, misalnya dengan TVRI ataupun lembaga-lembaga penyiaran lainnya. Baik, berarti untuk masalah kode ini sendiri kalau sudah disetting secara otomatis tidak akan menimbulkan kendala Iya, sebenarnya seperti itu ya. tidak ada lagi misalnya trouble antara satu frekuensi dengan frekuensi lain. Nah, itu kalau ketika ada trouble mungkin bisa dilaporkan. Di Jambi ini kan ada balai monitoring. Kita juga sudah berkoordinasi dengan balai monitoring tentang apakah memang ada misalnya TV baru, radio baru, ataupun yang seperti sampaikan Amin tadi, ketika sudah menggunakan multiplexing, multimux yang satu frekuensi bisa satu mux bisa digunakan oleh berbagai sinyal televisi, mungkin ketika bekas misalnya bekas yang muk yang sinyal yang lama itu bisa digunakan oleh pengembangan updating internet, kemudian bisa digunakan untuk kesehatan atau channel-channel yang lain, asal mungkin masalah apa namanya bencana alam dan semuanya itu bisa dipakai. Ini tetap berkoordinasi dengan balai monitoring, karena secara teknis ketika ada trouble antara satu lembaga penyiaran dengan lembaga penyiaran itu di bawah kendali balai monitoring. Nah, kita juga tidak bisa masuk ke ranah itu sudah sangat teknis sekali. Berarti ini terkait dengan 1:12 seperti itu ya Pak ya, satu channel yang bisa diisi beberapa mux seperti itu, mux satu mux yang bisa diisi beberapa Iya. channel seperti itu. Baik, kalau untuk ini tadi kita sempat disampaikan juga oleh Pak Amin bahwa Pak Amin ini juga bergerak di bidang riset seperti itu. Pak Amin, kalau sejauh ini riset terkait dengan pertelevisian yang ada di Indonesia itu seperti apa Pak? Oke, jadi televisi dan radio ini sebagai lembaga penyiaran sebenarnya kan memang ruang publik karena menggunakan frekuensi publik. Nah, untuk itu maka publik juga harus bisa mendapatkan dampak yang positif terkait dengan konten-konten yang mereka saksikan di layar kaca mereka ya, khusus televisi. Nah, dari aspek riset selama ini memang bukan cuma di Indonesia, banyak negara sangat bergantung kepada salah satu lembaga riset yang dijadikan acuan gitu ya, sebagai alat ukur popularitas suatu program, dan itu mereka mengukurnya berdasarkan share audience ya, kemudian juga apa namanya rating audiensnya. Nah, tentu saja ini merupakan sesuatu hal yang baik gitu ya, ketika suatu tayangan dilihat dari aspek popularitasnya. Tetapi yang perlu diketahui juga konten yang dinilai populer itu belum tentu berkualitas, ya kan? Nah, karena seperti yang kita saksikan di layar kaca kita, banyak sekali konten-konten program yang justru apa namanya tidak memperhatikan kepentingan publik. Nah, padahal lembaga penyiaran karena mereka menggunakan frekuensi publik, dia harus bisa memperhatikan aspek kepentingan publik tersebut. Nah, untuk itu Komisi Penyiaran Indonesia melakukan riset khusus gitu ya untuk mengukur kategori program. Terdapat 8 kategori program gitu ya, yaitu berita, talk show, religi, anak, wisata budaya, variety show, infotainment, dan sinetron. 8 kategori program tersebut yang kita lihat gitu ya, aspek kualitasnya ya, dan berdasarkan riset indeks kualitas program siaran televisi yang sudah kita lakukan sampai dengan tahun ke-9 ini, ternyata masih ada 2 kategori program yang dinilai belum berkualitas. Meskipun 2 kategori program tersebut paling populer, Apa yaitu saja itu, Pak? sinetron dan infotainment, gitu. Sinetron dan Infotainment. infotainment. Nah, ini yang
apa namanya temuan ini yang harusnya disadari oleh semua pihak termasuk lembaga penyiaran sendiri untuk bisa memperhatikan aspek kualitas dari dua tayangan tersebut gitu ya. Karena kalau seandainya mereka mengacu kepada rambu-rambu, jadi kan KPI ini ada rambu-rambu ya, yang kita sebut dengan pedoman perilaku penyiaran, standar program siaran, atau yang disingkat dengan P3 SPS. Kalau kedua kategori program tersebut mengacu pada P3 SPS, ya sebenarnya mereka akan aman-aman saja gitu. Nah, tapi permasalahannya karena aspek popularitas tadi gitu ya, yang mereka hanya memperhatikan market saja tanpa memperhatikan aspek kualitas konten. Nah, yang riset yang dilakukan oleh KPI yang kita sebut tadi IKPS TV ini berbeda dengan riset yang dilakukan oleh apa namanya lembaga riset internasional ya, yang tadi saya sebutkan. Yang mana kalau mereka itu menggunakan people meter di 12 provinsi gitu ya. Sementara kalau KPI kita dengan aspek kualitas kita melibatkan 12 perguruan tinggi di mana kota-kota lembaga riset internasional tersebut melakukan riset menggunakan people meter tersebut. Nah, 12 perguruan tinggi kita libatkan, kemudian 96 responden ahli ya, kita mintakan pendapat mereka terkait dengan 8 kategori program yang kita survei tadi gitu. Dan hasilnya menunjukkan bahwa dan hasilnya menunjukkan 6 kategori dianggap cukup berkualitas, sementara 2 masih tidak berkualitas. Baik, ini terkait dengan survei seperti itu ya, Pak, ya, untuk membangun sebuah riset. 2 kategori tersebut dianggap tidak berkualitas di ranah seperti apa, Pak? Dalam bentuk apa yang disampaikan ke masyarakat mungkin atau apa aja, Pak? Oke, nah ini kita menggunakan indikator yang ada di P3 SPS tadi, ya. Misalnya perlindungan terhadap anak, ya, di mana kita melihat banyak sekali konten-konten yang ada di dalam 2 kategori tadi itu tidak memperhatikan aspek perlindungan terhadap anak, gitu ya. Misalnya di tayangan infotainment, ya, kita mendapatkan aduan bahkan kita apa namanya menemukan, gitu ya. Tayangan infotainment itu menghadirkan anak-anak gitu ya yang terlibat dalam kasus perceraian orang tuanya misalnya gitu ya. Bahkan mereka diwawancara. Nah, ini kan tidak boleh sebenarnya karena yang namanya anak itu dia tidak boleh dilibatkan pada isu-isu orang dewasa gitu ya. Nah, kemudian juga di sinetron misalnya aspek yang terjadi misalnya yang juga diatur di dalam P3 SPS terkait dengan kekerasan, bullying gitu ya. Itu juga menjadi temuan yang dinilai oleh 96 responden A ini sangat apa namanya meresahkan gitu ya. Nah, sebenarnya ini sangat berbanding lurus ya riset yang dilakukan oleh 96 12 perguruan tinggi ini dengan hasil pemantauan dan juga pengaduan dari masyarakat ya. Jadi setiap hari KPI itu selalu mendapatkan aduan kalau misalnya apa Mas Haz lihat di Instagramnya KPI itu selalu 2 kategori tersebut gitu yang ya. Selalu muncul sinetron seperti infotainment, itu ya, Pak, ya? Sinetron infotainment ya, kadang-kadang variety show juga gitu ya yang menjadi keresahan masyarakat. Nah, ini apa namanya masih menjadi apa namanya PR bersama gitu ya. Nah, apa yang dilakukan oleh KPI? KPI sebenarnya setiap kita hasil indeks kualitas tersebut kita sampaikan ke lembaga penyiaran ya. Kita umumkan kepada publik gitu. Agar apa? Agar lembaga penyiaran mengetahui gitu ya, agar publik juga melakukan pengawasan yang ketat gitu ya kepada lembaga penyiaran ya. Karena sesuai dengan mandat Undang-Undang 32 tahun 2002, fungsi pengawasan isi siaran itu sebenarnya bukan hanya tugas KPI gitu ya, tetapi juga tugas masyarakat. Ya, sebagai nah, menyaksikan seperti betul, itu ya, menerima betul. Informasi ya, Pak Abin. Oke, kita tahan dulu Pak Abin, kita ke Pak Sriadi. Pak Sriadi tadi sudah sama-sama dengar bahwa memang begitu banyak pengawasan yang dilakukan di nasional seperti itu. Nah, kalau untuk di Provinsi Jambi sendiri, apakah ada tanggapan keluhan terkait dengan kualitas dari siaran yang dihadirkan, Pak? Sebenarnya hampir sama yang dilakukan oleh KPI pusat dan daerah. Hanya saja mungkin kalau di tataran lokal, TV lokal memang
seperti sinetron dan ini dan apa yang tadi Pak Amin satu lagi Infotainment. infotainment itu memang belum begitu banyak muncul, belum, boleh katakan belum ada, belum banyak. Mungkin ada satu film-film yang tampil kan buka, belum ada signifikan. Jadi memang kita lebih banyak menerima aduan kadang-kadang memang yang ditayangkan di TV-TV nasional gitu, baik sinetron maupun infotainment tadi. Hanya saja memang kita tidak hanya berpangku tangan untuk menerima laporan di bidang dua itu tadi, tapi memang banyak laporan-laporan masalah persoalan lain. Sepertinya misalnya baru-baru ini kita menerima laporan ada salah satu yang sampaikan Bang Amin tadi tentang bullying. Nah, ini yang memang tidak boleh ketika disampaikan menyebutkan identitas anak, kemudian termasuk keluarga pelaku, keluarga korban, ini kan tidak boleh. Nah, ini yang menjadi juga menjadi pengawasan kita. Beberapa waktu lalu juga kita menerima laporan itu, Bang Amin. Nah, ini ke depan juga kita makanya kita juga gencar melakukan literasi media, memberikan pemahaman, edukasi terhadap masyarakat. Nah, besok ini termasuk menjadi salah satu narasumber kita dengan Pak Amin akan melakukan sosialisasi terhadap P3 SPS di seluruh terhadap seluruh lembaga penyiaran yang ada di Provinsi Jambi. Nah, di Provinsi Jambi sendiri ada 74 TV maupun radio termasuk TV kabel dan yang lainnya. Ini yang akan kita undang, akan kita berikan sosialisasi atau berikan kita sharing dengan kawan-kawan mereka. Kenapa masih ada ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh kawan-kawan televisi maupun radio. Misalnya dia, ketika di radio kita masih mendengar kata-kata yang kurang pantas. Ya, ini disuarakan. Kita mungkin ada lagi persoalan-persoalan lain di radio, misalnya ada suara-suara yang mengandung apa namanya yang tidak pantas. Nah, itu yang perlu kita awasi, apalagi ketika ditayangkan disiarkan jam-jam prime time, jam-jam anak masih nonton, misalnya jam 5 sore, jam 6 sore atau jam 7. Ini kan masih anak-anak kan masih sangat banyak menonton televisi. Nah, mungkin dalam kategori yang dewasa tersebut masih dibolehkan di atas jam 9 malam atau jam 10, tapi juga tidak boleh, tetap juga harus sesuai dengan P3 SPS tadi. Misalnya ketika ada persoalan bullying juga tidak boleh menyebutkan identitas pelaku maupun korban. Ini yang juga kita awasi di daerah. Baik, Pak. Ini menarik sekali sebenarnya, karena ketika kita membahas tentang era digital seperti itu, yang sebelumnya analog ini bisa dibatasi oleh istilahnya pemerintah seperti itu ketika disebarkan berapa frekuensi dan lain-lain. Tapi ketika digital, saya menarik nih, saya punya temuan yang ingin saya diskusikan sebenarnya. Ketika di suatu desa saya pernah hadir, di sana itu mungkin jatuhnya seperti ilegal seperti itu ya Pak ya. Ada siaran yang dilakukan itu secara berbayar menggunakan bentuk TV kabel, tetapi yang ditayangkan itu adalah TV luar negeri seperti itu yang isinya adalah konten yang cukup dewasa, film-film yang cukup dewasa. Itu bagaimana pengawasannya Pak? Apakah bisa di akses oleh komisi penjara sendiri atau seperti apa? Iya. Nah, TV kabel ini juga tetap menjadi pengawasan kita. Jadi hal-hal yang memang bertentangan dengan P3 SPS, apalagi yang siaran luar yang tidak di saring, tidak di filter, itu juga tetap menjadi awasan kita. TV, makanya kita juga mengundang kawan-kawan dari lembaga penyiaran termasuk pemilik TV kabel untuk tetap mempedomani P3 SPS. Nah, kita juga melakukan itu. Memang ketika kita terjun ke masyarakat, memang ada ya kadang-kadang mereka bisa apa ya mencuri-curi siaran yang seperti itu ilegal yang tidak mungkin kadang-kadang kita bisa bisa tidak bisa pantau seperti itu. Tapi memang tetap di bawah pengawasan kita. Ketika memang mereka melakukan pelanggaran, ketika ada laporan dari masyarakat, tetap akan kita tindak. Akan kita minta, kita surati, kita minta klarifikasi. Memang ketika dia memang masih melakukan itu, akan kita berikan sanksi. Apalagi sudah sekarang sudah ada peraturan PKPI tentang sanksi administrasi, Pak Baik, Amin. Pak Sriadi. Jadi ini menarik sekali. Nanti saya akan coba ulik lagi bagaimana perspektif dari Pak Amin terkait dengan pernyataan yang disampaikan tadi. Baik, saudara pemirsa, kita akan jeda sebentar. Ketika setelah jeda kita akan balik lagi.
Siap, Makku. Kangkungnya kok lemes, Mas? Strong ya, Mak, ya. Ahem, ahem. Selamat pagi, Mak-mak cantikku. Mak Calek, belanja. Ayo, 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 diborong semua sayurannya. Nanti Mak Calek yang bayarin, oke? Okay? Kalau perlu gerobaknya sekalian. Itu, Mak Calek. Pokoknya, Mak Calek. Yes! Kalau uangnya kurang, nanti saya tambahi cash, cash, cash. Tapi inget, jangan lupa, pemilu nanti pilih saya. Stop, stop, stop. Gak bahaya, nak. Hati-hati ya, mak-mak. Kita harus cerdas. Mak Calek ini main politik uang, denger ya. Pemberi dan penerima politik uang bisa dipidana, bisa dipenjara. Iya, mak-mak. Jangan diterima. Biar gini-gini, kita masih punya harga diri loh. Masa depan bangsa gak bisa dibeli. Enaknya dapat uang cuma sekali, ruginya 5 tahun. Ayo mama cerdas, kita rapatkan barisan. Pemilih cerdas, tolak dan lawan politik uang. Sabar, sabar mamaku sayang. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Dialog Ruang Publik. Dan seperti biasa, saudara ingin bergabung bersama kami dan berinteraksi langsung bersama narasumber, langsung bisa menghubungi di 0741-66385 atau di 0811-743-3133 terkait dengan topik kita hari ini, ASO atau Analog Switch Off dan juga bagaimana ekosistemnya seperti itu. Nah, kita lanjutkan kembali. Tadi dari Pak Asriadi sudah menyampaikan memang begitu banyak TV yang dihadirkan seperti itu. Bentar ya Pak, kita angkat dulu telepon, sepertinya ada penelpon. Baik, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore. Saya Akbar dari Yudi Teladai. Baik, Pak Yudi Teladai, silakan. Ya. Terima kasih atas waktunya, Pak Azad Akbar. Baik, sama-sama, Pak. Yang saya hormati Bapak Amin, tamu kita dari Komisioner KPJ Pusat yang saya hormati, dan dari KPJ Daerah ada Pak Asriadi, SOSS, Wakil Ketua KPJ Provinsi Jambi. Kalau saya ikuti peralihan analog sitop atau disingkat dengan ASO ini menuju digital ini memang sangat terlambat sekali. Jadi artinya orang sudah sampai ke ujung sana, kita baru nyampe gitu. Jadi memang ada persoalan keterlambatan. Jadi harusnya sudah 3-4 tahun yang lalu dipasang. Tapi baru tahun ini. Ya, alhamdulillah daripada tidak sama sekali kan. Nah, ini kan suatu pelayanan dari ASO menuju digital ini untuk masyarakat. Tapi tetap ASO digital ini yang mempunyai kompetitor tentunya dengan TV kabel, TV prabayar. Jadi ini yang menjadi persoalan. Dituntut keberanian, ketegasan KPI pusat maupun daerah. Saya terus terang selaku mewakili orang tua, zaman sekarang anak punya TV sendiri di rumah, Pak. Gimana Bapak bisa kontrolnya? Bisa Bapak memberikan sanksi? Yang 10 ke atas mereka buka TV kabel. Beda anak zaman dulu. Makanya regulasi harus tegas, itu diputus benar. TV kabel itu yang betul-betul menyiarkan persoalan-persoalan yang menyangkut etika, pornografi, dan sebagainya. Sudah bisa main-main itu. Ini sudah berlangsung lama. Sampai saat ini masih berlangsung. Sudah tidak aneh lagi, Pak, dibahas. Makanya harus tegas mulai hari ini. Kalau di Singapura, di Malaysia itu tidak ada lagi TV kabel itu. Dia TV lokal sudah. Itu hebat nih pemerintah itu. Kalau kita masih simpang siur. Nah itu tugas pokok dari BKPD pusat maupun daerah untuk memutus mata rantai itu. Demi akhlak ke depannya. Nah ada rencana jangka singkat ini pemerintah Provinsi Jambi dalam ini Pak Haris, Gubernur Jambi. Akan mengajukan permohonan ke Menteri Kominfo Pusat. Inginkan jaringan internet ke daerah 3T di Jambi.
untuk blank spot ini. Serius itu pemerintah pusat. Nah, apakah KPID ini diajak kerjasama atau enggak? Eh, kalau enggak, ya gimana? Berarti main dewek, itu kan. Harusnya KPID diajak kerjasama. Ikut pergi ke Kementerian Kominfo itu. Untuk memasang internet jaringan di 3T. Sehingga kita bisa clear semua. Baik, nah, berkaitan dengan dibahas STB tadi untuk memenuhi digitalisasi tadi. Nah, ini ada temuan saya, KPID kok udah ada temuannya. Temuan saya di lapangan, harga ini kan dilepas dengan harga pasar, Pak, di elektronik itu. Jadi akhirnya tidak diharga headkan oleh pemerintah. Sehingga Bapak bisa tanya tuh di tempat STB dijual di toko-toko elektronik. Itu ada 250 ribu, ada 200, ada 175, tokonya berdekatan. Baik, karena salah sendiri dari KPID, pemerintah itu tidak menetapkan ada head STB itu. Baik Pak Yudi, saya sudah menangkap. Salah siapa jadi? Saya sudah menangkap jadi justru poinnya itu, Pak Yudi. Ya poinnya, masyarakat miskin ini banyak daripada masyarakat kaya. Coba tolong dievaluasi apakah STB yang disubsidi itu sudah sampai ke masyarakat itu. Baik Pak Yudi, terima kasih Pak Yudi. Saya sudah mendapat poinnya terkait dengan bagaimana Komisi Penyiaran ini dapat bersama-sama mengawasi terkait dengan tadi tema seperti itu. Nah, terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Yudi di Teladani tadi, mungkin ada yang ingin ditanggapkan atau ditanggapi Pak Abid? Silakan Pak Abid. Ya, tadi yang saya lihat apa yang disampaikan oleh Pak Yudi adalah sebenarnya tanggapan ya terhadap situasi faktual yang terjadi khususnya di Jambi terkait dengan keterlambatan digitalisasi penyiaran yang terjadi gitu ya secara nasional maupun di Jambi tadi yang sudah saya jelaskan juga gitu ya, dan ini sebenarnya juga sudah menjadi perhatian kita bersama untuk terus mendorong ASO ini secara sebenarnya sudah dilakukan secara nasional ya, alhamdulillah gitu ya saat ini. Nah, tetapi memang secara aktual juga masih terkendala misalnya terkait dengan pendistribusian set-top box tadi yang juga sudah kita diskusikan di awal, yang mana sebenarnya pendistribusian ini meskipun bukan tanggung jawab dari Komisi Penyiaran Indonesia gitu ya, tetapi kami berusaha untuk berkomunikasi dengan kementerian, kemudian juga dengan pemenang MUKS untuk mereka secara serius melakukan pendistribusian ini. Jadi bahkan kami melakukan pemanggilan kepada lembaga penyiaran gitu ya, dan salah satunya kita sampaikan bahwa di daerah mereka sebagai pemenang MUKS belum terpenuhi gitu ya dalam hal pendistribusian set-top box tadi. Tetapi itu yang bisa dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia baik di tingkatan pusat maupun tingkatan daerah adalah melakukan himbauan ya. Karena kalau seandainya pelaksanaan teknis itu menjadi tugas dari pemenang MUKS. Baik. Baik Pak Abid, tadi ada poin penting nih yang ingin juga disampaikan dari Pak Yudi terkait dengan TV kabel yang melanggar aturan seperti itu ketika melayangkan siaran dan lain-lain, ataupun juga mungkin pengambil siaran ilegal yang langsung ditayangkan tanpa ada pengawasan. Itu sejauh apa Pak Amin untuk pengawasannya sendiri secara nasional? Nanti mungkin kita akan tarik ke Pak Astriadi secara provinsi. Mungkin Pak Amin dulu. Oke, jadi kalau TV kabel ini atau TV berlangganan ya, ini semestinya kalau yang dia sudah terdaftar saluran-saluran televisi yang ada di dalam TV berlangganan tersebut menjadi wewenang KPI dalam melakukan pengawasan konten-kontennya gitu ya. Dan ini TV berlangganan yang mendapatkan izin gitu. Nah, permasalahannya adalah banyak juga TV berlangganan yang ilegal istilahnya ya di banyak provinsi gitu. Dan permasalahan juga yang ada adalah KP
ini kita tidak berwenang dalam memberikan perizinan ya, terkait dengan baik itu TV kabel, kemudian TV terestrial ya. Jadi perizinan itu yang bukan menjadi wewenang KPI, sehingga ketika tadi yang Bapak sebutkan atau Mas Hafiz sebutkan ada saluran TV kabel yang memuat konten-konten yang tidak sesuai. Nah, ini yang memang menjadi kendala di berbagai tempat gitu ya. Nah, makanya kenapa faktor perizinan ini menjadi permasalahan yang kita dorong di dalam revisi Undang-Undang Penyiaran ya. Karena apa? Karena masyarakat itu melaporkannya ke KPI langsung ya kan, bukan ke pihak kementerian. Ini yang coba kita komunikasikan agar perizinan ini kembali menjadi otoritasnya Komisi Penyiaran Indonesia, sehingga kita bisa dengan cepat gitu ya melakukan tindakan yang diharapkan oleh Pak Yudi dan juga yang diharapkan oleh masyarakat, Mas Hafiz gitu ya, yang menemukan berbagai tayangan yang tidak sesuai dengan agama kita, dengan value kita, dan juga tidak sesuai dengan P3SPS, itu kita bisa lakukan tindakan secepatnya. Baik, kalau untuk Pak Asriadi sendiri, di Provinsi Jambi, temuan sejauh ini terkait dengan TV kabel yang melanggar aturan, seperti apa? Sebenarnya kalau secara umum saya juga sepakat dengan apa sampaikan Bang Amin tadi, masalah perizinan. Paling tidak ada salah satu yang bisa dikembalikan oleh di KPI. Misalnya ketika mendirikan sebuah lembaga penyiaran, ada rekomendasi khusus yang harus dikeluarkan oleh KPID. Salah satunya yaitu tentang program siaran yang mereka tayangkan. Misalnya ketika apa saja sih program yang ditawarkan, apa sih program yang ditayangkan, misalnya apakah sudah program yang ditawarkan yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran itu sudah termasuk informasi edukasi dan tentang hiburan, apa sudah termuat hal-hal tersebut, apakah sesuai dengan P3SPS atau tidak. Nah, program-program ini, konten-konten ini memang harus dikoordinasikan seharusnya dengan KPI atau KPID, sehingga ketika lembaga penyiaran misalnya mau mendirikan sebuah lembaga TV ataupun radio sudah memuat itu, sehingga program-program yang ditayangkan tidak lagi memuat hal-hal yang ilegal yang ditemukan. Misalnya ketika misalnya ada satu lembaga menyerahkan berkas dengan KPID, ini program-program yang kami tayangkan. Misalnya ada 10 program, program religi, program hiburan, kemudian harus memuat tentang konten kedaerahan, tentang daerah misalnya minimal 10%. Nah, ini yang harus kita kelola, harus kita teliti. Jadi ketika memuat program-program ini sudah ditayangkan, saya pikir tidak akan keluar dari jalur. Jadi misalnya ada 10 gram, tetapi tiba-tiba ketika kita awasi ada 11 program. Nah, ini yang satu lagi program apa gitu. Misalnya TV kabel ada 10 channel televisi. Ini sudah melebihi 11 atau berapa, ini yang ilegal itu harus kita berantas gitu. Nah, tapi kami juga menghimbau seperti yang sampaikan Bang Amin tadi, bahwasanya fungsi pengawasan ini tidak hanya terhadap KPI, tetapi seluruh lapisan dan elemen masyarakat, termasuk pemerintah, termasuk pemuda, termasuk masyarakat itu sendiri, termasuk orang tua sendiri. Karena faktor utama terhadap pengaruh anak itu memang dari keluarga. Misalnya ketika kita menyewa TV kabel misal atau TV berbayar, memang harus dikunci. Kan ada program di kan sudah dibatasi dan wajib dilakukan oleh pemilik TV kabel atau TV berbayar yang sifatnya untuk konsumsi anak-anak. Anak-anak tidak boleh dikonsumsi, misalnya orang tua tidak boleh konsumsi anak-anak. Baik. Harus dikasih password, harus dikunci misalnya. Jadi kan ada yang berlangganan baik TV kabel maupun berbayar kan, misal program 10 program bayarnya sekian. Baik. Mungkin 20 program bayarnya sekian. Jadi khusus anak-anak itu mungkin bisa dibebaskan. Baik, kemudian yang unsur dewasa itu harus
dikunci. Ini fungsi pengawasan orang tua. Baik, ketika Pak, itu dilakukan, saya yakin tidak ada lagi anak-anak yang nonton tengah malam hal-hal yang ilegal itu. Baik Pak Sriadi, saya sudah menangkap poinnya terkait dengan tanggung jawab yang harus dikeluarkan oleh orang tua atau lingkup keluarga itu sendiri terkait dengan TV langganan di luar dari pengawasan yang dilakukan. Mungkin KPI yang bisa melihat bagaimana memang responsif dari keluarga sendiri yang harus bisa membangun kualitas dari tontonan. Seperti itu ya Pak Sriadi. Menarik sekali pembahasan kita. Saudara, kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan dialog Ruang Publik sore hari ini dan tidak terasa pembahasan kita sudah di penghujung dengan begitu banyak topik menarik seperti yang tadi sudah disampaikan. Memang sepertinya ingin bahas ini tuh tidak cukup satu jam seperti itu karena banyak sekali, karena terkait ekosistem itu dimensinya luas seperti itu ya. Dan untuk closing statement boleh masing-masing dari narasumber kita diberikan waktu satu menit untuk menyampaikan. Boleh dari Bang Amin. Oke, terima kasih Mas Hafidz. Sesuai dengan tema pada sore hari ini bahwa ekosistem penyiaran digital pasca ASUH ini sangat penting ya, sehingga pelibatan semua pemangku kepentingan di industri penyiaran harus kita dorong, sehingga akhirnya untuk konteks daerah misalnya Jambi, digitalisasi penyiaran yang terjadi di sini bisa menjadi industri yang lebih kuat lagi ke depannya. Ya. Baik, Pak Amin. Silakan Pak Asriadi. Baik. Pertama, kami juga mengucapkan terima kasih terhadap ini, juga sangat penting yang dilakukan oleh TPRI. Yang kedua, memang kami dari KPID mengajak kita semua, masyarakat termasuk ya KPID, untuk sama-sama melakukan pengawasan baik terhadap lembaga penyiaran, terhadap semua program-program yang ditayangkan oleh televisi maupun radio, sama-sama kita awasi. Nah, ketika tidak sesuai dengan P3 SPS, ketika tidak sesuai dengan peraturan, ketika menyalahi norma dan etika yang ada di tengah masyarakat, silakan laporkan kepada ke KPID. Silakan baik saluran pengaduan yang kita sampaikan, baik call center, kemudian web, kemudian bisa langsung ke KPID atau bisa langsung ke personel KPID tersendiri. Insya Allah akan kita penuhi dan kita sampaikan kepada masyarakat. Baik. Terima kasih Pak Asriadi dan juga Pak Abin atas kehadirannya hari ini. Dan demikian saudara, Ruang Publik hari ini begitu menarik, dan sampai berjumpa di dialog Ruang Publik berikutnya. Sampai jumpa.